Iya, iya. Udah minta gaji mahal-mahal, tapi kerjaannya tuh. Gak jelas ini. Ntar saya pecat lo kamu lo. Aduh, pecat. Soalnya lu bilang katanya lu enggak datang katanya. Siapa bilang? Nih. Oh, lo ngeprank kakak. Oh. Sekarang ini enggak usah kak, sekarang gini ya. Gua sampai ngomong, Kak, share lokasi. Eka, share lokasi. Terus dia gini. Oh, ingat lu mau buka puasa rumah gue. Oh, gue mah enggak sanggup nama marah kakak. Dia bilang kita Beni kayaknya enggak datang nih, Mbak. Oh, lu memang ngerjain. Dia memang ngerjain. Enggak ada gue ngomong gitu. Demi Allah. Demi Allah. Hai Sobat Bebas, hari ini kita diundang kakak Iyet buka bersama. Ya Mbak ya? Iya. Mbak udah lama kerja di tempat Mbak Iyet? Ini saya udah. Lagi di rumah. Oh udah. Udah, nggak lihat ini makanan yang saya sediakan. Ini ada surabi, ada ketan, ada pizza, kan ada bakso. Pastel, kan ini pastel Mbak. Oh, udah ganti namanya. Nama aslinya pastel memang. Oh. Jadi bukan surabi. Kak, nih tuan rumah yang undang kita. Hai, saya Iyet Bustami. Hari ini saya sebenarnya saya Iyet Bustami. Jadi sebenarnya saya Iyet Bustami. Gimana sih? Itu yang undang tuan rumah kita itu. Nanti ikutin aja kegiatan kita ya. Pasti panjang. Gak mungkin gak. Nyonya. Tadi nyonya saya. Saya baru kerja di sini. Bawelnya minta. Kalau apa-apa tuh suka dipanggil. Ija! Nyonya, ambil ini. Sebentarnya lama. 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 Tuh. Ija! Nyonya! Kamu itu disuruh kerja malah. Ngobrol aja. Kerja yang benar. Iya, iya. Udah minta gaji mahal-mahal, tapi kerjaannya... Tuh. Gak jelas ini. Ntar saya pecat lo kamu lo. Pecat. Yeah, dipecat. Lu kan cuma minta teri lo. Jangan ini ya. Tapi kan kakak bilang pokoknya kalau aku buka buat puasa di rumah itu masakan Melayu ya, Ben. Nah, Ben ini minta apa? Cuman permintaan gue teri sama kacang. Sambal Laila canggung. Ada, tenang aja. Gua ngintip-ngintip mana lah tempoyak itu. Tempoyak gak ada. Kan? Kalau emang langkah boleh dipuin aja. Aduh, aku gak mau ada kamera. Aku mau... Silakan Pak, majuan sedikit, Pak. Aku gak mau ada kamera. Gimana staffnya? Mau dibukain pintunya? Mari, Pak. Sekalian baju aku dong. Selamat, Pak. Assalamualaikum. Maaf ya, yang punya rumah telat. Saya sebagai punya rumah malu, kok tamu saya sudah datang semua. Oh bener, sama PM mana ya? Assalamualaikum. Masalah. Masuk aja. Hai Ari. Hai. 3 tahun tak bersua. 3 tahun? Lama banget. Adi. Ibu Sri Barat. Nanti si Kenu di mana? Lama enggak ketemu lo. Jadi emang setahun sekali. Ya ampun Ibu Sri Barat. Ibu Sri Gala. Hari ini kakak masaknya Sri Barat dulu. Masaknya kakak luar biasa. Tadi apakah masakannya enak, seenak suaranya kakak? Kamu sudah disiapkan begini masih mau nyoba-nyoba. Tes. Karena saya sedang masih berpuasa, jadi saya tidak banyak komentar dulu ya. Nanti ya. Soalnya ini Ibu Sri Barat loh, tahu sendiri kan. Silahkan masuk, ini rumah saya berantakan sekali, maaf sekali ya. Gimana? Assalamualaikum. Aku ada Kenny males deh. Eri, ada Kak Eri. Aku dibilangin nggak ada Kemi lo, makanya aku dateng lo. Oh ya ampun. Aku tuh kan kita saking kompaknya satu. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman bebas dan juga teman-temannya Kak Iyet Bustami, ya kan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Ya, di sini ada Kemil Gaul, sahabat bebas, sahabat selamat dari IB Lovers. Terus di sini ada Dai dari MNC TV.
dia dan dai berapa? Dai 1. Dai 1. Jadi ini namanya Ustadz Faiz ya. Ini keponakannya Kemil ya. Ini dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam ya. Namamu aslinya siapa? Namanya Adi. Adi. Iya. Nama aslinya itu loh. Mustadi. Mustadi. Kayak Adi Mas. Ini ada Kak Adi. Kak Adi ini adalah salah satu pencipta lagu. Saya belum diinterview di Bercanda Bareng Sahabat. Ini bebas. Ini bebas untuk puasa. Iya, tapi kan saya harusnya diinterview panjang dulu baru sekitar 6 episode. Aduh, kalau Kak Adi itu nggak usah diinterview ya. Dia sudah terkenal. Apa aja. Ya kan? Sudah terkenal. Siapa sih yang nggak tahu Cintai Aku Karena Allah, ya kan? Ibe Lover, Sahabat Bebas. Gerimis Melanda Hati. Tapi kan Gerimis Melanda Hati, tapi kan namanya tercantum. Adi. Kak Adi ini emang kalau seandainya bukan orang-orang yang terpilih, dia nggak mau buka puasa bersama. Karena memang distancing kamu jangan karena lagi corona distansi apa itu. Ya? Lagi corona ya tapi kan itu tidak benar itu lagi puasa sebenarnya bukan pilih-pilih cuman jarang-jarang orang yang mau undang saya sih enggak segan karena melihat saya sepertinya wah makannya banyak nih gitu jadi ngundang dia rugi gitu. realistis ya makannya banyak kita sudah tahu kan itu harus dikasih tahu ya. Pokoknya kayak padahal aku makannya nggak banyak loh Yoga. Oh makannya nggak banyak? Cuma nambah aja. Sama aja. Ada Bang Yusuf ini salah satu bisa dibilang arranger. Bukan salah satu-satunya. Salah satunya arranger. Arranger yang bernama Yusuf. Yang bernama Yusuf. Ya jadi arranger musik ini lagi naik daun juga. Kesibukan apa aja di puasa ini? Kesibukan puasa biasa puasa. Selain puasa maksudnya. Makanya jangan puasa. Suruh ngomong dia. Sahur. Emang dia mah suruh mulik lagu aja gitu ya. Tapi bener, kesibukan puasa adalah apa ya? Puasa. Pernah enggak sih ngerjain lagunya Kak Eri? Pernah dong satu lagu. Ya, yang mana itu? Sedih. Ih, lagunya enggak terkenal berarti. Yang mana? Yang di atas awan? Ini era-era yang kemarin itu nggak ada yang keluar album dangdut selain era Susan. Jadi kalau kamu sampai tidak aware, itu wawasan kamu ditambah deh. Ini lagi puasa ya, batal nggak sih? Nggak, Kak Adi. Aku nanti mau bikin, kan itu BenQ. Aku nanti AQ. AQ, Adi TV ya? AQ TV. Ya, Ria. 5 menit lagi. Ya kan BenQ. Aku mau bikin AQ. AQ TV. Adibah Kemil ya? Adibah Kemil TV. Ah, Kak Adi, akhirnya. Kak Adi kangen sosok Kemil di mata dunia. Kak Adi mau nonton AQ TV, Adi Kemil TV katanya. Ternyata semoga Gaul nanti bisa bikin single terbaru lagi ya. Kemil, kamu jangan bertingkah begitu seolah kita tidak baik-baik saja. Bukan, aku nggak ngomong apa-apa. Iya, tiba-tiba Kemil. Mereka yang membuat isu. Siapa yang mereka yang membuat isu? Tapi kamu yang meluruskan. Ekspresi yang kamu tunjukkan itu menunjukkan. Tapi kamu berharap nggak sih? Kita tidak baik-baik aja. Tapi kamu mempengaruhi orangnya. Kita baik-baik. Puasa loh kalau di. Bentar, mempengaruhi orangnya. Kamu berharap nggak sih ada Gaul lagi bikin single terbaru? Kan gue udah bilang di BNK kemarin, gue pingin berkata. Kamu jangan peres, nggak kayaknya. Tapi kamu kan harus tahu dari namanya. Nama aja sudah Kemil Zain, bukan Kemil Gaul. Adi Basarul mana ada? Adi Basarul nggak ada. Adi Basarul, Eka Sata, mereka ya, ada Gaul. Dari dulu saya memang tidak pernah pakai Adi Basarul. Ada Azan. Azan. Iya ya teman-teman. Macam-macam dong, pokoknya gue. Gue nengar aja lo. Sini, gini. Sabar, sabar.
Maxi Music. Maxi Music YouTube channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nonton pokoknya di Bebas dan juga di IB Lovers. Di channel Kakak Yet Bustami channel. Nonton ya. Menanti. Kakak, jangan melebih-lebih kecantikan kakak. Iya, kak, masih koma. Ya. Koma dan tanda petik. Belum sampai titik. Ben, hey, depan juga. Mari kita balik. Oke. Oke, sudah selesai buka puasa bersamanya. Setengah satu. Oke, saksikan terus.